Kemeriahan menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1438 Hijriah Sabtu malam juga sangat terasa di markas Kodim 0415 Batanghari. Sekaligus memperingati Hari HUT TNI yang ke-71, jajaran Kodim menggelar lomba tari zapin yang diikuti peserta dari berbagai kelurahan. Wali Kota Jambi Syarif Fasya bersama Dandim 0415 Batanghari hadir langsung memimpin kemeriahan Tahun Baru Islam kali ini. Perlombaan tari zapin diikuti 12 kelompok penari yang terdiri dari beberapa kelurahan seperti Kelurahan Teho, Arab Melayu, Kampung Manggis, dan Kelurahan Banjar. Turut serta para penari dari Sanggar Sekintan Dayo Kota Jambi. Selain itu juga ada peserta yang berasal dari Kota Palembang. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengatakan perlombaan ini merupakan inovasi baru yang selama ini belum terfikirkan oleh Pemkot Jambi. Fasya memberikan apresiasi atas penyelenggaraannya dan ke depan akan mengagendakan kegiatan ini setiap tahun bekerja sama dengan Kodim 0415 Batanghari. Kami saja pemerintah kota tidak terpikir, tapi Kodim terpikir melakukan ini, yang telah melaksanakan festival tari zapin ini. Mudah-mudahan karena ini adalah budaya lokal kita, kearifan lokal kita, kami semua akan melaksanakan hal ini dan mudah-mudahan juga festival ini akan menjadi suatu tradisi bagi Kodim 0415 Batanghari. Surya Abadi, Jambi TV.